Ramadan juga bulan yazdad fihi rizqul mu'min. Bulan bertambah rezeki orang-orang beriman. Ini kenyataan, realita. Sebab barang-barang yang hanai publo luar Ramadan, Ramadan le dan lagut. Ha, yang tanda bertambah-tambah rezeki orang mu'min dalam bulan Ramadan. Man fattara fihi saiman kana mawfiratan lidhunubih. Barang siapa menyediakan, memberi makanan untuk berbuka kepada orang berpuasa dalam bulan Ramadan, menjadi tebusan bagi dosanya dan kemerdekaan daripada api neraka. Dan yang penting lah, gebi pahala sama ke getanya, lagi pahala gebi ke orang puasanya. Nyo ke apakan le orang awai ge anjurkan bersedekah dalam bulan Ramadannya, ge yak minta orang-orang terpilih. Karena te gebi pahala orang puasa ke getanya, yang sama lagi puasa agaknya, kira-kira berpahala puasa orang berkualitas. Tajuk sedekah ke orang puasa yang hana gejaga puasa, nyan mio pahala agaknya 5%, katanya pergi 5%. Tajuk sedekah puasa ke orang yang lam kalut, lam suluk, tempat-tempat ibadat, gejaga mata, gejaga penyung lam bulan Ramadan, hana gejak pelale puasa dengan hata-hata yang harim, yang punya pahala agaknya menumpuk 80, kutanya sedekah pergi 80. Ha, maka utamakan bersedekah dalam bulan Ramadan, lihat orang yang menerima sedekah kita. Kira-kira secara zahir, dia termasuk orang yang saleh, orang yang kira-kira dijaga ibadat puasa, kan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga. Baik tajuk sedekah ke orang-orang yang tip support melalui cara dia pelalai puasa. Ha, melalui, yang nak selamat puasa, aku dah tengok tak kan? Menang jaga ke? Relah je. Relah je pahala puasa nak selamat ni. Saya tajuk pahala nak cuma kurang. Kemudian, para sahabat ni temayang pada Rasulullah. Wahai Rasul, kamu kan hana harta mandum untuk sedekah. Kamu kan ekonomi hana sama. Nak ada murung nak lebih belanja. Nak pu sedekah. Mai kamu hana terpunah. Rasulullah Nabi sabuh pengharapan. Yu'tillah hadas sawab. Allah gebi pahala yang sama ke orang yang memberi makan orang berpuasa walau sebutir kurma, walau satu teguk air. Itu yang nak cindoi tak apa-apa. Tapi ujib bangun dia. Kajib dia tak apa-apa teguk. Yang kena pahala memberi makan orang berbuka. Jadi, ini yang maksud agamanya mudah. Ini hanya gebi kuman lain. Khusus umat Muhammad. Ganjaran pahala berlipat gandain hanya umat Muhammad yang gebi Allah. Yang salah sabuh kasais kan, kasais keistimewaan umat-umat Nabi Muhammad. Ini umat awal ya, nah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad luar biasa, Allah beri ganjaran pahala. Tanya punya secara fisik dan umu pani Bani Israel truk bertotoh numu. Kaum Nabi Nuh truk dikurutoh, dikurutoh numu. Nabi Nuh sendiri kurutoh 50 numu. Umat Nabi Muhammad rata 60, 70, 80. Siroro punya nak lebih sertuh, cuman koran. Nyandung ke, hai nyandung ke hayu, cuman lang koran. Tapi nyo, kaum Bani Israel, Eduardo, hai cuman koran lah. Sebab orangnya dah datang bertutun umu. Kita nyo, hai cuman umu sertuh 20, hai cuman lang serambi. Nyandung ke hayu, ke lebih sertuh. Tapi Allah walau gubi umu tanya pana dan fisik tubuh tanya ubud, hana kuat lagi umat-umat awal. Tapi ibadat amal kebaikan yang dia pubut gelipat ganda li Allah ganjaran luar biasa. Sampai-sampai paling kurang ganjaran kebaikan 10 lebih, 10 kali lipat. Malah naik truk 7 malah punya ibadat puasa yang hanya satu pu kecuali Allah. Maka dalam sebuah hadis sebagaimana ditulis oleh Muwazzali ini, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasanya kelun ken Allah. Lun yang balas, hana satu dum, dum na balasan puasa. Yang dum ganjaran yang luar biasa daripada ibadat, ibadat puasa. Kemudian dalam hadis riwayat Salman tersebut, ne perintah le Nabi giyu perbanyak 4 perkara. Wastaksiru fihi min arba'i kisalin. Engkau perbanyak dalam bulan Ramadan 4 perkara. Ini juga ada yang lungkalan hanali urang praktek di Aceh. Nya kan hal baru. Na bersumber dari hadis. Cuma mbak tanya hanali so praktek.
ke Nabi dalam hadis riwayat Salman, fastaksiru fihi min arba'i kisalin. Kamu perbanyak dalam bulan Ramadhan empat perkara. Khaslataini tardau nabihima rabbakum. Dua perkara yang dengan dua perkara tersebut engkau cari keridaan Tuhan. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Dan dua perkara yang tidak terkaya dengan dua perkara tersebut kamu daripada dua perkara tersebut. Mana tidak terkaya, sangat butuh. Adapun dua perkara yang untuk kamu cari keridaan Tuhan, pertama syahadah alla ilaha illallah, yang kedua istighfar. Adapun dua perkara yang kamu sangat butuh tidak bisa lepas, yaitu kamu mohon syurga dan berlindung daripada neraka. Maka bak tempat gop dan bak tanya ulung kadan hana urung praktek. Tapi di samalanga dalam putun terakhirnya menjelang berbuka kamu kamu yukun tanya. Dan kertasnya na hebat cuman pada un lagi dan kopi itu ne perbanyak nasi lang bentuk PDF dia jelum bagi nyo baca yo gelem berbuka. Tama asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang kena mampu bawa dah berhalang hadiah. Nyan baca 5 minit tit gelem berbuka. Karena saat berbuka puasa nyan watai mustajabah doa. Du keluarga urangnya sibuk urang biasa menjelang buka puasa ngan potu makanan. Kali ini ada perubahan juga nampakat. Mio hae tun mengblah minit tut leh golam berbuka potu le. Hoi anu hoi urinang ci potu le mandu. Abi potu? Hob le pai. Hob le kirim. Ha, kirim. Baik. Ha, kena urung komen yang kena balahnya ni leh. 2 minit atau 5 minit tu. Paling tidak 5 minit lah. 5 minit kena azan maghrib. Tinggalkan aktivitas lain. Duk baca dia. Nyo bak gop. Nyo kan hanya ayo golong buka baca. Termasuk lu sahur. Termasuk lu sembahyang limang. Termasuk lu terawih. Sebab dalam hadis ni yui Nabi istaksiru. Pula. Ini dah baca menjelang buka tu. Anda akan pula. Pula istaksiru fihi arba'a min arba'i kisalin. Perbanyak olehmu dalam bulan Ramadan empat perkara. Teh empat perkara syahadah alla ilaha illallah, istighfar. Ana dua perkara tet laki syurga dan melindung daripada neraka. Maka yang empat nyo bak kertahnyo doa qablal iftar, doa yang dibaca sebelum berbuka. Baca ni asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ulang dah maksud.